Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan bahas handphone iPhone lagi yang keluar di tahun 2020 kemarin. Dan handphone ini kurang begitu dipertimbangkan dan harganya sekarang sudah jatuh di angka sekitar 3 jutaan saja untuk varian 60GB yang X-Inter. Dan ini dia iPhone SE 2020 untuk di tahun 2022 ini. Ada 10 pertimbangan yang akan saya jelaskan kepada kalian jika kalian mau beli handphone yang satu ini. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita bahas ke poin yang pertama adalah dari segi harganya. Harga untuk handphone iPhone SE 2020 ini sudah turun jatuh di angka sekitar 3 jutaan untuk varian 64GB X-Inter. Dan handphone ini saya cek-cek di marketplace Tokopedia ataupun Shopee, di 64GB untuk iBox dia dibanderol sekitar 3,9 jutaan sampai 4,5 jutaan. Dan ini untuk melihat kondisinya ya. Dan kemudian untuk yang varian 64GB Inter ini dibanderol sekitar 3,4 jutaan sampai 4 jutaan saja. Dan untuk yang saya pegang ini adalah yang varian iBox di 128GB. Ini masih oke dan kondisinya masih sangat layak. Oke, lanjut ke poin yang berikutnya adalah dari segi performanya. Performa di handphone ini sangat bagus ya Mas Ian, sangat ngebut jika kalian pakai untuk di tahun 2022 ini. Performanya sama dengan iPhone 11 series, dia pakai chipset Apple A13 Bionic 7nm Plus. Untuk RAM-nya dia pakai 3GB, variannya ada 64GB, 128GB, dan 256GB. Saya cek untuk AnTuTu score-nya dia sampai hits di 573.000-an. Untuk skor segini sih ini masih sangat oke dan masih sangat bisa diandalkan untuk daily user ataupun untuk game-game berat di tahun 2022 ini. Untuk edit-edit video, untuk edit-edit foto ini masih sangat oke. Dan apabila kalian ingin gunakan handphone ini untuk sosial media, tentunya untuk kegiatan harian yang ringan-ringan saja, ini masih sangat layak untuk dipakai di tahun 2022 ini. Next, ke poin yang ketiga dari si iPhone SE 2020 ini adalah dari segi ukuran. Ukuran di handphone ini lumayan sangat compact. Ini hampir sama jika saya bandingkan dengan iPhone 12 mini ataupun di iPhone 13 mini. Dia pakai desain yang sama persis dengan iPhone 8 yang compact. Kemudian untuk ukurannya dia pakai 138,4 x 67,3 x 7,3 untuk ketebalannya. Kemudian untuk beratnya dia cuma ada di 148 gram. Untuk ukuran handphone yang seperti ini sih dipakai untuk satu tangan, di tangan saya yang standar orang Indonesia sih ini masih sangat oke ya. Enak sekali dipakai untuk di satu tangan. Dioperasikan satu tangan masih bisa swipe ke kiri kanan, bahkan di ke atas pun juga masih oke. Kemudian next ke poin yang berikutnya adalah dari segi desain yang minimalis. Desain di handphone ini membawa desain yang sama persis dengan iPhone 8, cuma untuk di bagian belakang sini logo Apple sudah ditaruh agak di bawah ataupun di tengah-tengah seperti iPhone-iPhone kekini, iPhone 11 ke atas. Dan dia pakai lensa kamera lensa cuma satu aja untuk bagian belakang. Dan ini terasa sangat clean jika melihat handphone-handphone sekarang yang banyak sekali lensa di belakangnya. Oke, next ke poin yang berikutnya adalah dukungan iOS yang sangat panjang. Untuk iPhone SE 2020 ini saat pertama kali launching dia dapatkan iOS di iOS 13 dan sekarang sudah di-upgrade sampai ke iOS 15.4.1 di tahun ini, tahun 2022 di bulan Mei ini ya. Dan kemungkinan akan dapatkan upgrade yang masih lama dengan kebiasaan Apple yang upgrade device-device-nya sampai dengan 5-6 tahun berikutnya. Dan mungkin ini akan mendapatkan upgrade sampai 3-4 tahun berikutnya. Ini sih masih sangat oke jika kalian pakai di 1 tahun ataupun 2 tahun berikutnya, dengan catatan untuk handphone ini mengesampingkan aspek-aspek yang mungkin akan saya jelaskan di video ini tentang poin yang paling bawah, di poin yang diwaspadai di handphone ini.
Next, kemudian ke poin yang berikutnya adalah hasil perekaman video yang masih sangat stabil atau masih sangat oke untuk dipakai di tahun 2022 ini. Untuk melihat harganya, sekitar second di 3 jutaan ini adalah handphone dengan perekaman terbaik. Maksimal untuk kamera belakangnya bisa sampai 4K 60fps, tapi untuk di bagian depannya dia cuma pakai maksimal di 720p 30fps, dan untuk kestabilan handphone ini masih sangat oke. Dan kerennya lagi, untuk story Instagram ataupun WhatsApp untuk handphone ini masih sangat powerful daripada handphone-handphone Android di harga mungkin 3-5 jutaan, dan ini jauh lebih bagus untuk dipakai story di Instagram ataupun di WhatsApp. Ini menang telak daripada handphone Android. Next, ke poin yang berikutnya adalah masih hadirnya Touch ID ataupun fingerprint sensor di handphone ini. Di tahun 2022 ini, di masa pandemi seperti ini, Touch ID ataupun fingerprint sensor sangat amat diperlukan jika kita pakai untuk keluar-keluar apabila kita pakai masker. Meskipun di iOS terbaru untuk versi iPhone-nya sudah di-upgrade untuk Face ID-nya bisa menggunakan masker, tapi untuk akurasi dan kecepatannya, Touch ID ataupun fingerprint sensor jauh lebih oke daripada Face ID yang sudah bisa membuka dengan masker. Oke, next, ke poin yang berikutnya adalah poin yang perlu diwaspadai jika kalian mau beli handphone yang satu ini, yaitu adalah poin yang pertama adalah hasil kamera di handphone ini. Kamera di handphone ini pakai setup satu kamera saja untuk bagian belakang. Dia pakai 12 megapiksel f1.8 support OIS, kemudian 7 megapiksel f2.2. Untuk hasilnya sih masih tajam, natural, tapi untuk dynamic range ini kurang begitu lebar ya, terutama di bagian kamera depannya. Dan di minim cahaya, handphone ini menurut saya kurang begitu oke karena absennya fitur night mode, jadi untuk kualitas foto di handphone ini kurang begitu bagus. Kalian jangan menaruh ekspektasi yang sangat tinggi di handphone ini dari segi hasil kameranya ya, apalagi untuk hasil kamera di minim cahayanya. Kalau untuk di siang hari sih ini masih oke ya, di tahun 2022 ini masih bisa bersaing dengan handphone-handphone di sekelas 3-5 jutaan. Next, ke poin yang berikutnya yang perlu kalian waspadai adalah dari segi baterainya. Baterai di handphone ini sangat minim ya. Melihat handphone-handphone Android ataupun handphone iPhone lainnya yang sudah pakai baterai berkapasitas di atas 3000 ataupun bahkan untuk Android ada yang pakai 5000 mAh. Handphone ini pakai 1821 mAh dengan kecepatan charger yang sudah lumayan cepat di 18 watt. Ini sangat mungkin jika kalian pengguna Android mungkin ketawa melihat mendengar 18 watt untuk kecepatan charger, tapi untuk di iPhone ini sudah lumayan oke ya. Kalau untuk ketahanan baterai di handphone ini saya belum cek ya, karena saya masih pegang handphone ini sekitar 1 harian, jadi belum menggunakan secara full 1 hari, dan untuk gamingnya saya belum cek untuk handphone ini. Oke, next, ke poin yang ketiga yang perlu kalian waspadai adalah dari segi ukuran layar di handphone ini. Ukuran layar di handphone ini pakai ukuran layar yang jadul ya, di ukuran 4,7 inci. Ini sih ukuran layar yang mulai ditinggalkan banyak orang karena ukuran layar dengan bezel yang tebal di bawah dan di atasnya kurang kekinian. Melihat untuk iPhone-iPhone sekarang sih dia sudah pakai bezel yang tipis. Kemudian untuk segi panel di handphone ini, dia pasti pakai panel Retina IPS LCD dengan resolusi HD Plus saja. Untuk rasionya sudah saya sebutkan 16:9. Untuk hasil warna yang dihasilkan sih ini masih bagus ya, nggak seperti handphone-handphone IPS di handphone Android si harga mungkin 1-2 jutaan. Untuk warna pekatnya kurang begitu pekat sih kalau dibandingkan dengan layar OLED di handphone iPhone lainnya. Tapi ini masih oke jika dipakai untuk multimedia.
jika kalian betah sih menggunakan layar yang sekecil ini. Oke, itu tadi adalah 10 poin yang perlu kalian pertimbangkan jika kalian mau beli handphone iPhone SE 2020 di tahun 2022 ini. Oke, demikian saja video ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Oke, saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.